Perasaanku kok jadi nggak enak ya? Jadi merinding begini. Panjung. Cabut. Cabut jantungnya, cabut nyawanya. Cabut jantungnya. Memang kau si cabut nyawa. Mati. Cabut jantungnya, cabut nyawanya, cabut. Mati. Memang kau pencabut nyawa. Marina, fotonya mengeluarkan darah. Itu berarti musuhmu sudah mati, Mitro. Bu, suara apa itu, Bu? Itu jantung musuhmu. Ambil, Mitro. Ini jantung Kirno, Bu Marina. Ya. Kamu puas sekarang? Saya benar-benar puas, Bu. Orang yang saya paling benci di dunia ini sudah mati, Bu. Padahal kita selalu berusaha berbuat baik pada orang lain.
Dekatri, jangan disesali yang sudah terjadi. Umur Kirno memang pendek. Itu sudah takdirnya. Coba dulu kamu mau saya lamar. Kamu pasti belum jadi janda sekarang. Sudah, jangan dipikirkan yang sudah mati. Kamu harus pikirkan yang masih hidup. Yang mati biarkan dimakan cacing. Astagfirullahaladzim, Pak. Suami saya baru saja selesai dimakamkan. Tiga-tiganya Bapak berbicara seperti itu pada saya. Katri, saya inginkan kamu jadi istri saya. Ya? Pergi kamu! Pergi! Loh, Katri, saya tidak mau jadi istri kamu! Pergi! Mengejar! Jadi kamu mengusir aku? Aku suamimu, Marina. Kenapa tiba-tiba kamu ingin bercerai dengan aku? Kenapa? Aku mau kawin lagi. Apa? Jadi selama ini kamu menganggap aku apa, ha? Apa aku kurang melayani kamu? Eh, Marina, aku sudah cukup giat bekerja. Aku juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan kamu dan anakmu, Unti. Kamu tidak kurang, Suroso. Hanya persoalannya, waktumu untuk menjadi suamiku sudah habis. Aku harus kawin lagi untuk menambah ilmu kesaktianku. Jadi kamu dulu kawin dengan aku hanya untuk menambah ilmu kesaktianmu, ha? Ya. Karena itu, aku tidak mau punya anak dari kamu. Ngajar! Ajar kamu, Marina. Aku tidak terima dengan ini. Ibu kenapa, Nek? Setan udah nemplok sama dia, Nak. Sabar ya. Awas kamu. Pergi kamu, Suroso. Jangan sampai kesabaranku habis. Wahai Eyang Gimbal, aku memanggilmu, Eyang. Datanglah. Datanglah. Datanglah, aku sudah menyediakan bunga tujuh rupa untukmu. Sudah kumandikan tubuhku dengan kembang kesturi untuk menyambutmu. Datanglah, Eyang. Datanglah, Eyang. Datang. Datang, Eyang. Selamat datang, Eyang. Katakan cucuku, kenapa memanggilku? Aku ingin menambah ilmu, Eyang. Aku ingin semua orang di kampung ini tunduk di bawah kakiku. Dan semua orang di kampung ini percaya padaku, Eyang. Itu pasti terjadi, cucuku. Sabar, kamu penuhi persyaratan. Kamu harus kawin lagi, Marina. Aku akan kawin lagi, Eyang. Tapi untuk kali ini, kamu harus menikah dengan laki-laki perjaka dan berumur belasan tahun, Marina. Baik, Eyang. Eyang menangkap isyarat buruk, Marina. Isyarat buruk apa, Eyang? Sebentar lagi, gempa mau terjadi, Marina. Eyang, Eyang pergi, Marina. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu dan turunkanlah hujan di kampung kami ini, ya Allah. Agar kami dapat menggarap kembali sawah dan ladang kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung kami surga bagi kami. Amin. Suburkanlah tanahnya, ya Allah.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang menyesatkan kami. Amin. Agar kami mampu berdakwah, mampu berjalan pada syariat-Mu, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan Allah. Kita mengharapkan satu dua hari ini akan datang rahmat Allah. Hujan tidak akan turun. Kampung ini masih akan dilanda kekeringan. Bu Marina, oleh karena itulah kami memohon kepada Allah. Kalian dengar saja ucapanku. Hujan tidak akan turun. Dalam waktu dekat ini akan ada bencana besar. Bu Marina, jangan bicara seperti itu. Bu Marina, jangan mendahului Allah. Hati-hati bicara. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Aku tidak peduli mau dibilang apa. Kita lihat saja. Kalau apa yang aku ucapkan tidak terjadi, potong lidah aku. Astagfirullahaladzim. Sadar, Marina. Kamu itu manusia biasa. Kamu tidak bisa mendahului kehendak Allah. Ilmuku tinggi, Bu. Aku bakal tahu apa yang akan terjadi. Ibu tidak mungkin mengetahui apa yang jadi rahasia Allah, Bu. Ibu tahu, Unti. Ibu belajar membaca dari alam. Dan ibu lebih percaya isyarat alam daripada Allah. Astagfirullahaladzim. Sadar, Marina, sadar. Astagfirullahaladzim, Ibu. Dengar, Bu. Sebentar lagi, aku akan mencapai ilmu yang paling tinggi. Aku bisa berbuat apa saja yang aku mau. Dan mulai sekarang, Ibu gak usah lagi pergi ke masjid, sholat sama orang-orang goblok, minta hujan. Tidak usah, Bu. Apa yang Ibu mau, aku akan penuhi. Ibu sadar, Bu. Jangan takabur. Ibu tidak takabur. Semua yang ibu ucapkan akan terjadi. Jadi kamu juga gak usah ikut jadi orang goblok, pergi ke masjid, sholat gak perlu. Kalau sampai aku tahu kalian berdua pergi ke masjid dan sholat, aku akan menghukum kalian. Sekarang terbuktikan apa kata-kata Bu Marina sekarang terjadi. Benar apa yang diomongin sama Bu Marina, semuanya benar-benar terjadi. Baru kemarin Bu Marina ngomong, besoknya kejadian. Makanya kita seharusnya minta pada Bu Marina agar beliau mau menyelamatkan dan menjaga desa kita, ya kan Pak Mitro? Bencana itu datang dari Allah karena ulah manusia, bukan karena ramalan Ibu Marina. Kalau kita percaya, Pak Haji,
kita bisa menghindari bahaya yang akan terjadi seperti gempa tadi malam, ya kan? Iya, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Pak Mitro, Marina itu anak saya, sama kita. Dia itu manusia, tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Ya Pak Haji ya? Pak Mitro, benar kata nenek saya. Ibu saya hanya manusia biasa, tidak sakti. Karena yang sakti hanyalah yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Lasmini, Bu Marina bukan manusia biasa. Dia sakti dan dia bisa menjadi seorang wali. Dan ucapannya bisa menjadi tuntunan kita. Iya kan? Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik, Pak Mitro, Pak Mitro. Pak Mitro itu menyesatkan orang. Jangan, Pak Mitro. Yang menjadi tuntunan kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Terserah. Ini pendapat saya. Mau ikut, silakan. Enggak juga, enggak ada masalah. Apa yang diomongin tadi benar? Saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara tenang. Saudara-saudara jangan sampai tersesat. Oh, mau dibawa kemana bapakmu? Mau saya bawa ke rumah sakit, Pak. Nggak usah, jangan ke rumah sakit. Ngapain jauh-jauh dan buang uang? Belum tentu sembuh. Lebih baik kamu bawa ke Ibu Marina. Ibu Marina itu kan bukan dokter, Pak. Mana bisa mengobati orang sakit? Memang, beliau itu bukan seorang dokter. Tapi dia mampu menyembuhkan orang sakit. Sebelum bapak kamu parah dan sebelum terlambat, bawa saja ke sana, Wo. Memang Ibu Marina itu dukun? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi, Wo, semua orang tahu kalau Bu Marina itu sakti dan ramalannya tepat. Kalau soal penyakit, Cil. Tidak, Pak. Bapak saya harus ke dokter, bukan ke dukun. Katri, saya ini ingin membantu kamu dan ingin membantu keluarga kamu lepas dari persoalan-persoalan ini. Maaf ya, Pak. Saya tidak percaya dukun. Bapak saya tetap harus dibawa ke dokter. Bawa ke Bu Marina saja, ha? Pasti sembuh. Dan kamu kan baru kehilangan suami. Apa ingin juga kamu kehilangan bapakmu? Gimana, Mbak? Tidak, Wo. Tetap harus ke dokter. Begini saja, Katrin. Kamu bawa bapak kamu ke dokter. Saya sama Wowo pergi ke Bu Marina. Dan persyaratannya gampang kok. Tinggal bawa foto bapak kamu. Dan beliau mampu mengobati secara jarak jauh. Jadi dua-duanya jalan kan? Ke dokter juga, ke Bu Marina juga. Bagaimana? Ya udahlah, terserah kalau kayak gitu. Ayo, Pak. Ayo. Kalau gitu cepat, Pak. Aku sudah tahu. Kamu tidak usah cerita apa-apa. Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Dia tidak percaya padaku. Maaf, Bu. Bukannya dia nggak percaya. Mungkin belum yakin. Sama saja. Maafkan saya, Bu Marina. Saya kesini hanya minta pertolongan. Kata Pak Mitro, Bu Marina bisa menyembuhkan orang sakit dari jauh. Saudara-saudara sekalian, inilah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mari kita introspeksi diri. Kenapa Allah memberikan cobaan kepada kita? Walaupun alhamdulillah gempa yang kita alami tidaklah terlalu besar. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin salah. Marilah kita menerima segala cobaan ini dengan lapang dada. Teruslah memohon kepada Allah agar semua masalah yang sedang kita hadapi ini bisa teratasi. Kami bosan memohon terus. Kapan hujan turun? Mana buktinya, Ustaz? Sampai sekarang masih dilanda kekeringan. Mana Ustaz? Buktikan. Sabar, saudara-saudara. Bukan Allah tidak menerima doa kita. Tapi kita harus bersabar, bertawakal. Kata Allah dalam firman-Nya, mintalah kepadaku, niscaya akan aku berikan. Nah itu. Alah, udah deh Pak Haji, Pak Ustadz. Kita tuh udah capek.
memohon terus, tapi mana? Gak ada hasilnya. Iya, mana Ustaz? Sabar ya. Sabar. Iya, Pak Ade. Saya bawa Wowo kemari, Bu. Agar Ibu mau menolong menyembuhkan penyakit orang tuanya. Ini fotonya. Pulang saja. Aku tidak mengobati orang yang tidak percaya padaku. Pulang. Lagi pula orang ini tidak akan sembuh. Maafin saya, Bu Marina. Saya kesini hanya minta pertolongan. Kamu percaya? Iya, Bu Marina. Saya percaya, Bu Marina. Kau yakin? Iya, Bu Marina. Saya yakin. Saya percaya. Kalian percaya dengan apa yang akan aku katakan? Katakan saja, Bu. Kami berdua percaya yang akan Ibu katakan. Bapamu tidak akan sembuh. Dia akan mati karena penyakitnya. Saya tidak percaya, Pak. Ucapan Bu Marina itu bohong. Mana mungkin dia tahu ajal seorang. Wowo, kamu harus bersabar. Kita buktikan saja apa omongan Bu Marina itu benar atau tidak. Pak Mitro, Bapak sedang di rumah sakit. Tidak mungkin ucapan Bu Marina itu terjadi. Wowo, Mbak, ada apa, Mbak? Bapak. Mbak, Bapak kenapa? Bapak meninggal. Wok, apa yang benar? Kematian orang tua lo udah diramalin sama Bu Marina? Benar, bapak-bapak, ibu-ibu. Awalnya saya sempat tidak percaya, tapi nyatanya benar. Nah, dengar sendiri kan? Mulai besok, kalian kalau kenapa-napa, minta tolong sama Bu Marina. Jangan minta tolong kepada orang lain lagi. Apalagi pergi ke masjid. Nggak ada gunanya, ya kan? Bapaknya Wowo aja sih. Astaghfirullahaladzim. Jadi Pak Mitro yang menyuruh orang-orang kampung untuk menghadap Bu Marina? Hah? Iya, Pak. Aswan ngeliat sendiri kalau Pak Mitro itu ngomong langsung ke orang-orang. Ini tidak bisa dibiarkan sama sekali. Tidak bisa dibiarkan. Orang-orang kampung bisa menjadi musyrik. Insya Allah, Pak Ade. Saya akan membantu meluruskan kekeliruan yang terjadi di desa ini. Tapi Pak, banyak orang yang bilang kalau ramalan Bu Mirna itu selalu tepat dan benar. Jadi, apa kita boleh percaya sama ramalan? Na'udzubillah min dzalik. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Dan itu bisa merusak akidah kita. Dan semua pikiran kita, apapun yang kita miliki, sudah dipengaruhi oleh setan. Kita menjadi lemah. Sehingga tugas-tugas kita sebagai orang Islam terabaikan. Na'udzubillah. Ini sama sekali tidak bisa dibiarkan. Jadi sudah jelas kan, Wan? Kenapa Islam melarang kita percaya pada ramalan? Karena ramalan itu hanya akan mempengaruhi pikiran kita dan melemahkan pikiran kita. Yang jelas, ramalan itu sudah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ibu betul-betul luar biasa. Banyak orang sekarang ini yang percaya akan kemampuan ibu. Sekarang saja, Bu, begitu banyak orang yang menunggu ibu. Sekarang juga suruh mereka semua masuk. Waktuku tidak banyak. Iya, Bu. Baik. Perhatian sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian memang beruntung. Ibu Marina selesai dengan semedinya. Tapi saya ingatkan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena Bu Marina tidak punya banyak waktu. Tunggu, sabar. Sabar. Hei, sabar. Dahulukan orang yang sudah parah. Ah, kamu, kenapa keluarga kamu? Keluarga saya buta, Pak. Kecil, tenang. Ayo, kalian dulu. Yang lainnya sabar. Sabar. Udah pada sakit badan. Iya, saya mengerti. Kakak saya buta dari kecil, Bu. Apa ini? Pakein di kepala kakakmu itu. Sukmaku banyu rogo biru sembuh penyakit butanya sembuh karena dia siapa bayi. Ini benar-benar aneh tapi nyata. Masa di dalam telur ada jarum sama rambut. Waduh. Padahal dia cuma gesek cet ke badan kita doang. Aneh gak tuh? Aneh gak? Aneh. Aneh. Luar biasa. Gue juga bingung. Bu Marina benar-benar sakti. Kabarnya juga, orang bisu bisa sembuh langsung sama Ibu Marina. Wah. Itu dahsyat. Assalamualaikum. Waduh. Asik benar nih ngobrolnya. Apa bapak-bapak semuanya sudah pada sholat? Sholat. Ya benar. Nanti sekalian kita ikut pengajian. Alah, udah deh Pak. Nggak usah pakai ngaji-ngajian. Mendingan bapak aja sana ngaji sendirian. Kita udah bosen Pak ngaji. Capek. Nggak ada gunanya. Iya nggak? Iya. Masya Allah. Jangan bicara seperti itu Pak. Jangan sampai hati bapak-bapak didiami oleh setan. Eh udah Ustadz, sono pergi. Ngaji nggak ngajak-ngajak orang. Percuma, gue selasa nungging-nungging di musala. Percuma, masih susah sengsara. Iya, ada apa-apa yang nolongin Bu Marina. Bukannya Allah. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Benar-benar kalian ini sudah dirasuki setan. Hati kalian sudah tertutup rupanya ya. Udah deh, gak usah pakai pikirin kita. Mendingan kalian ada di sana ngaji. Biar masuk sorge, iya gak? Biar kita-kita nih masuk neraka. Banyak temennya. Masya Allah. Di tanah hidayamu. Hah, Uti! Berhenti baca begituan! Iya Bu, tapi nanti selesaikan dulu ya Bu. Aku bilang berhenti. Ngerti juga enggak apa artinya. Astagfirullahaladzim Ibu. Ibu harus takut kepada Allah. Karena Allah lah yang maha tinggi Bu. Dan Ibu jangan menghina Al-Quran. Ibu tidak peduli. Ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang mencukupi hidup kamu. Jadi kamu enggak usah sok nasihatin Ibu. Berhenti. Ya Allah, jangan Bu. Kita harus berperilaku hormat pada Al-Quran. Masa bodoh.
Ibu nggak peduli. Kamu tahu, semua orang di kampung ini nurut apa kata ibu. Jadi kamu nggak usah sok-sokan nasihatin ibu lagi kamu. Hah? Ibu telah menjadi orang yang sombong, Bu. Jelas, jelas ibu sombong. Karena ibu bisa melakukan apa saja yang ibu mau. Kamu tahu kan? Semua orang di kampung ini nurut dengan apa yang ibu katakan. Kamu benar-benar keterlaluan. Melarang Unti untuk membaca Al-Quran tidak berhak kamu. Eh, Bu. Untuk apa kita baca Quran susah-susah? Ngerti juga enggak? Dan ibu, Unti enggak perlu baca Quran. Ilmu aku cukup tinggi untuk melindungi ibu dan melindungi Unti. Ngerti? Aku cukup mampu. Begini, Bu. Kami mau minta bantuan ibu. Orang kampung sini juga pada tahu kalau ibu tuh hebat. Makanya kami mau minta tolong sama ibu. Sudahlah. Tidak usah basa-basi. Utarakan saja maksud kalian. Kalian mau minta tolong apa? Iya, Bu. Saya sudah lama kerja jadi tani. Tapi nggak bisa panen. Terlalu panjang, langsung aja. Baik, Bu. Begini, Bu. Kita mau minta tolong bagaimana caranya banyak uang. Tapi tidak usah capek sama susah, Bu. Betul, Bu. Betul, betul. Aku bisa menolong kalian dengan menggandakan uang kalian. Hah? Hah? Gandakan uang? Menggandakan uang? Gini, maksud beliau, kalau kalian punya uang 1.000 rupiah, dengan mantra-mantra beliau, uang kalian yang 1.000 itu bisa jadi 1 juta. Hah? 1 juta? Waduh. Pak, itu benar, Pak. Kalian ini nggak percaya? Hah? Kalau kalian nggak percaya, sudah. Orang mau jadi kaya kok nggak mau? Gimana nih? Hei, mau dong. Bu, ibu! Bu, saya mau, Bu! Saya mau, Bu! Gimana ya, Wan? Aku udah nggak boleh membaca Al-Quran lagi di rumah. Padahal, aku ingin sekali bisa hatam membaca Al-Quran. Kamu bisa akan membaca di musholah bersama Ustadz Rizal? Nggak mungkin. Ibuku pasti melarang. Kamu takut sama ibu kamu karena kamu tahu ibu kamu sakti, iya kan? Sekarang kan sedang geger-gegernya masalah penggandaan uang. Apa ibu kamu bisa menggandakan uang? Entahlah, Wan. Aku juga gak pernah tahu bagaimana ibu bisa berbuat hal seperti itu. Tapi semakin hari semakin banyak orang yang datang ke rumahku. Aku gak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, 5 juta. Tenang aja. Ayo, siapa lagi? Ayo. Assalamualaikum. Siapa lo? Siapa orang nih? Beri sedekahnya, nak. Tapi nenek belum makan dari kemarin, nak. Apa? Apa? Lu minta sedekah? Hah? Lu mau minta sama kita? Lu pikir kita ini orang kaya apa? Hah? Muka gile lo. Itu salah lo sendiri. Udah sana, minta sedekah sama gue, pergi. Tapi nenek belum makan dari kemarin, nak. Eh, tolol. Lu gak denger ya? Kita-kita ini sama miskinnya kayak lu. Oh. Nah, sekarang aja kita mau gandain duit. Udah, sana pergi ya. Ganggu aja. Mau lagi bisnis. Ayo, mana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, nak. Saya belum makan dari pagi. Tolong saya diberi uang, nak. Ini, Nek. Terimalah. Saya hanya punya uang segini, Nek. Alhamdulillah, nak. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan anak. Tapi nenek pesan, nak. Anak harus tolong kampung ini. Di sini terjadi kegelapan, nak. Mereka semua menjadi musyrik. Percaya kepada dukun, nak. Iya, Nek. Terima kasih atas nasihat nenek. Insya Allah, saya akan melaksanakannya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah
memberikan kekuatan kepadaku. Subhanallah. Kemana nenek itu tadi ya? Rumah apa tuh? Wah, banyak nih. Wah, bagaimana? Sudah terkumpul? Wah, banyak bos. Lihat bos. Banyak kan bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar bapak-bapak rame-rame mau menggandakan uangnya pada Bu Marina. Apa benar itu, Pak? Iya, emang kenapa? Mau ikut kalian nyumbang, ha? Nauzubillah min zalik. Saya tidak akan ikut perbuatan musyrik itu, Pak. Itu bukan saja musyrik, tapi perbuatan bodoh, Pak. Musyrik dan bodoh. Itu pantas kalau Ustadz yang bicara. Eh, kalian tahu nggak apa artinya Ustadz? Hmm? Emang apaan bang artinya Ustadz? Apa bang? Usil. Bapak-bapak, saya hanya mau mengingatkan saja. Karena percaya pada dukun dan paranormal adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, dibenci Allah teh enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai dibenci bini. Udah sama pergi. Ganggu aja. Kalian dengarkan aku. Ada persyaratan yang harus kalian penuhi dan tidak boleh dilanggar. Kalian siap? Siap, siap, siap. Dan kalian harus kompak. Mulai saat ini, kalian tidak boleh tidur. Kalian harus membaca mantra-mantra yang aku berikan. Kalian harus ulang-ulang terus rapalan-rapalan itu dan tidak boleh berhenti. Kalau kalian tidur, maka penggandaan uang itu akan gagal. Kalian sanggup? Sanggup, sanggup, sanggup. Kelihatannya orang-orang desa sudah semakin sesat, Pak Ade. Saya agak kewalahan menghadapi mereka. Astaghfirullahaladzim. Kita tidak boleh putus asa. Perjuangan itu memang ada tantangannya. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Ini mah belum seberapa bila dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah yang berada di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Nyawa menjadi tantangannya. Kalau kita sudah berjuang, baru kita berserah diri kepada Allah. Insya Allah, Allah pasti akan membantu kita. Iya, Pak De. Amin. Tidur, tidur. Percuma buang-buang waktu ngelakuin ini semua kalau cuma tidur. Lihat kardus itu sekarang. Iya, masih utuh. Waduh, gagal dong nih kita jadi orang kaya, Bu. Sekarang juga kalian semua keluar dari rumah ini. Cepat! Tapi, Bu, kita bisa ulang sekali lagi, Bu. Gak ada tapi-tapi. Keluar! Pergi! Ayo cepat, cepat! Ibu, ngapain ibu makan nasi bungkus? Aku kan malu bu kalau dilihat orang. Kenapa harus malu? Ibu sama Unti kan memakan makanan yang halal. Bu,
Ibu nggak usah ngomongin soal haram dan halal. Aku punya banyak uang, Bu. Aku bisa ajak Ibu ke restoran untuk makan makanan yang lebih enak kalau Ibu mau. Ibu tidak mau. Ibu tidak mau makan uang haram kamu. Apa Ibu bilang? Uang aku uang haram? Aku kerja keras, Ibu, untuk uang itu. Aku ngobatin orang. Sama aja dengan dokter, nggak ada bedanya. Jelas beda. Kalau dokter itu mengobati orang dengan obat-obatan, tapi kalau kamu dengan jalan setan. Astagfirullahaladzim. Dengar, perempuan tua, kamu tidak pernah akan bisa hidup tanpa aku, tapi aku bisa hidup tanpa kamu. Bu, kenapa ibu sampai mukul nenek segala sih, Bu? Diam kamu anak kecil. Aku bisa saja membunuh kalian berdua dengan gampang sekali. Kalau kalian berdua macam-macam, jangan macam-macam dengan aku. Aku akan bunuh kalian berdua. Nenek enggak apa-apa kan, Nenek? Enggak. Eyang, maaf Eyang. Aku tidak tahu kalau Eyang mau datang. Aku hanya ingin memperingatkan kamu, Marina. Waktumu sudah habis untuk menikah lagi. Dan kamu harus mendapatkan suami lagi. Kalau tidak, kamu tidak bisa menerima ilmu pamungkasku. Dan kamu harus menunggu 1 tahun lagi. Ingat, Marina. Kamu harus mencari laki-laki muda. Laki-laki muda! Laki-laki muda! Yang gimbal mengingatkan aku lagi harus segera menikah. Saya ingin mengajak kamu untuk datang ke pengajian Ustadz Rizal. Kamu mau datang kan? Sayang kalau enggak. Ya udah, aku pasti datang. Emangnya kapan? Kalau siapa ini? Teman Unti, Bu. Anak ini boleh juga buat aku jadikan suami. Loh, kok ada tamu gak dikasih minum sih, Unti? Bikin minum dong. Jangan, Bu, gak usah. Saya cuma sebentar kok, gak usah repot-repot. Gak apa-apa. Kok ditawarin minum, kamu nolak? Ayo, bikin dulu. Iya, Bu. Sini. Ayo, gak apa-apa. Siapa namanya? Nama saya Aswan, Bu. Jangan panggil ibu dong, panggil aja mbak. Tapi saya ini kan temannya Unti. Gak enak lah kalau saya panggil orang tuanya Unti dengan panggilan mbak. Ah, gak apa-apa, biar lebih akrab. Tidak salah lagi, aku yakin anak ini masih berjaga. Kenapa? Kamu gak suka ya? Kamu udah punya pacar? Hah? Ingat loh, aku perempuan juga. Aku juga mau jadi pacar kamu. Mbak, maaf mbak. Gak semestinya kita melakukan hal seperti itu. Kita ini kan bukan muhrim mbak. Assalamualaikum. Aswan! Aswan mana bu? Katanya mau pulang dulu. Dia pacar kamu? Bukan, Bu. Bagus. Kalau begitu aku masih punya kesempatan untuk mendapatkan dia. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa besar. Berzina termasuk dosa besar. Membunuh juga dosa besar. Tapi dosa yang lebih besar lagi, apabila kita menghalangi orang untuk belajar Islam.
menghalangi orang untuk datang ke masjid, ke musola, dan ikut pengajian. Seperti yang diterangkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Bismillahirrahmanirrahim. Qitalun fihi kabirun wa saddu an sabilillah. Kufurun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar wa inda Allah. Barang siapa yang melarang orang yang berjalan di jalan Allah adalah perbuatan dosa besar, termasuk juga diantaranya mengajak orang untuk meninggalkan ajaran Islam dan mengerjakan kemusyrikan. Mitro, kamu kenal anak muda namanya Aswan? Kenal, Bu. Dia anaknya Haji Mustafa, Bu. Oh, jadi Haji Mustafa punya anak ganteng juga. Memangnya kenapa, Bu? Aku ingin supaya dia bisa menjadi suamiku. Anak kecil itu ibu mau jadikan suami? Itu sebabnya aku mengundang kamu ke sini, karena kamu punya tugas untuk membujuk si Aswan supaya dia mau jadi suamiku. Baiklah, Bu. Tapi saya juga minta tolong nih sama ibu agar Katri, janda yang cantik itu, tergila-gila pada saya, Bu. Aku akan membuat Katri tergila-gila padamu. Iya, makasih, Bu. Makasih. Makasih. Hei, Aswan. Saya membawa pesan dari Bu Marina buat kamu. Pesan? Ya, pesan apa? Bu Marina inginkan kamu jadi suaminya. Bapak jangan main-main, Pak. Saya sama sekali belum memikirkan akan hal itu. Saya belum mau menikah, apalagi dengan Bu Marina. Hey, Aswan, jangan berpikir bodoh. Kalau kamu menjadi suaminya Bu Marina, kamu bisa minta apa saja pasti kesampaian. Dan uang bukan masalah. Kamu bisa beli apa saja. Astagfirullahaladzim. Tapi Pak, saya ini temannya Unti. Kamu harus berpikir untung dan ruginya. Dan Bu Marina tidak bisa ditolak. Saya tetap tidak bisa menikah dengan orang yang sepantasnya menjadi ibu saya, Pak. Nggak mungkin. Aswan, Aswan. Umur bukan menjadi ukuran. Hah? Dan kalau kamu menolak dan Bu Marina marah, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga kamu. Ngerti? Saya serahkan semuanya pada Allah. Karena saya yakin Allah itu melindungi hambanya yang beriman. Kamu memang bodoh! Goblok! Sudah saya bujuk, Bu. Tapi anak itu tetap saja menolak. Kurang ajar. Jangan sebut Marina kalau aku tidak bisa mendapatkannya. Tidurkan kau dalam buayanku. Hai, si jabang bayi Aswan. Tidurlah dalam pelukku, lelaplah dalam kasih sayangku. Aku tuju sukmamu untuk sayang padaku. Sayang maunya Alan.
Aku sayang kamu, Marina. Kalau begitu, peluk aku. Marina? Marina? Marina! 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 Aswan, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Betul kamu ini nggak apa-apa? Iya. Yaudah, tidur sana. Ingat bapak-bapak sekalian, jangan pernah percaya pada perkataan Pak. Jangan pernah percaya pada perkataan peramal, karena kata peramal, Pak, kata-kata karena kata ramalan itu hanyalah kata-kata setan yang bisa merusak iman seseorang. Pak Ustadz, Pak. Ustadz muda, jangan kamu coba-coba mempengaruhi pikiran mereka. Susah kalau kamu mau mempengaruhi pikiran mereka. Karena mereka sudah begitu banyak mendapat pertolongan darimu, Marina. Jadi saya ingatkan, kamu akan sangat susah kalau mempengaruhi mereka untuk meninggalkan Bu Marina. Masya Allah. Seharusnya Pak Mitra mengajak mereka untuk meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada Bu Marina. Allah. Ustaz, sungguh Pak Mitra termasuk golongan orang-orang yang sesat. Sesat? Mau sesat kek, itu urusan saya. Tapi saya ingatkan, jangan coba-coba kamu menghalangi Bu Marina. Kamu pasti akan dapat masalah. Ngerti? Jadi anak muda ini yang akan mengganjalku? Benar, Bu. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bisa menandingi ilmu kesaktianku. Tapi kalau terus-terusan dia membujuk rakyat, Bu, orang-orang kampung itu, lama-lama dia menjadi ganjalan, Bu. Cepat usir dia dari kampung ini. Baik, Bu. Segera akan saya laksanakan. Mau apa kalian? Iya, salah saya! Ustadz muda, sekarang kamu saya peringatkan. Jangan kamu coba-coba membujuk dan mengajak rakyat di sini untuk meninggalkan Bu Marina. Kalau masih juga kamu lakukan, saya bunuh kamu. Ngerti? Hajar, Mi! Hajar lagi! Mampus! Kalian semua harus minum untuk merayakan kemenanganku. Aku sudah dipercaya dengan semua orang di kampung ini. Ayo, Bos. Ayo, Bos. Sukses. Kita rayakan. Tos. Mari. Tambah lagi dong, Bos. Ayo minum. Marina.
Kamu benar-benar keterlaluan. Eh, kalian semua keluar dari rumah ini. Ini rumah saya. Mau apa kamu? Mau aku siksa? Iya. Siksa, siksa ibu. Ibu tidak takut. Ibu tidak tahan melihat kelakuan kamu seperti ini. Kamu semakin bejat saja di rumah ini. Kalah juga dia, Min. Mampus lu, lalu tua. Ibu! Sudah, Bu. Kasihan nenek. Cukup. Diam kamu anak kecil. Hasilnya seperti itu. Ini benar-benar keterlaluan. Sama sekali ini tidak bisa dibiarkan. Harga diri kita sudah diinjak-injak. Harus kita balas. Benar, Pak Di. Orang-orangnya Bu Marina sudah semakin berani. Kita harus semakin gencar mengajak warga desa sini. Agar meninggalkan Bu Marina. Ya Allah, tolong selamatkanlah nenekku ini, ya Allah. Karena kalau dia tidak ada, siapa yang akan menjagaku, ya Allah? Karena hanya dialah yang sayang padaku. Tolong sembuhkanlah dia, ya Allah. Dan berilah ibuku petunjuk agar kembali ke jalanmu, ya Allah. Saudara-saudara sekalian, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa bencana begitu datang bertubi-tubi menghampiri kehidupan kita? Ada apa, saudara-saudara? Inilah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ketika manusia menjadi sombong, merasa bisa melakukan segalanya, merasa bisa mengetahui apa yang menjadi rahasia Allah dengan ramalan-ramalannya, dengan ilmu-ilmunya, manusia menjadi serakah dan takabur. Maka Allah mengingatkan kita dengan caranya. Allah wujudkan pikiran-pikiran buruk para peramal itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jangan percaya dengan ramalan. Serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Sampai di sini dulu ceramah saya kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu! Unti! Ada apa lagi, Marina? Apa kamu belum puas menyiksa ibu kemarin? Belum. Selama ibu masih terus datang ke tempat seperti ini, aku akan terus melaksanakan hal seperti ini. Kenapa kami tidak boleh mengaji, tidak boleh sholat? Kenapa? Aku bilang tidak, tetap tidak boleh. Bu Marina, ada apa ini sebenarnya? Kalau ada persoalan, bicarakan baik-baik. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau sholat, mau sembahyang, mau kemana-mana ngajakin orang-orang ini, terserah. Tapi jangan ganggu-ganggu keluarga aku ya. Bu, Unti kemari itu atas kemauan sendiri. Bukan ajakan siapa-siapa, Bu. Diam kamu! Heh, anak muda. Aku tahu, kamu selalu mempengaruhi orang-orang di sini untuk menjauhi aku.
Jadi kamu cepat-cepat lari dan kabur dari kampung ini. Kalau tidak, aku bisa dengan gampang membunuh kamu. Juga semua orang di sini yang aku mau. Termasuk kamu, Pak Mustafa. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Marina. Istighfar. Ayo pulang. Boleh mengurung badan kami, tapi kamu tidak bisa memiliki jiwa kami. Asal kamu tahu saja, di dalam lubuk hati kami yang terdalam, kami tetap memuja kepada Allah, karena kami percaya kepada Allah Ta'ala bahwa dialah yang akan menyelamatkan kami dunia akhirat, Marina. Kalian gila ya? Kalian gila? Kalian percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat, ya? Gila! Gila! Kalian tuh gila! Gila! Marina, waktumu tinggal malam ini. Kamu harus segera melaksanakan perkawinan. Kalau tidak, aku tidak akan menurunkan kesaktianku, Marina. Aku tidak akan menurunkan kesaktianku, Marina. Eyang. Eyang. Maafkan aku, Eyang. Hari ini juga aku akan melaksanakan pernikahanku. Aku sudah dapat calon pengantinku, Eyang. Eyang, ampun. Aku akan turuti perintah Eyang segera. Dosa apa saya dulu sehingga melahirkan anak seperti ini, ya Allah. Aku takut nih. Ya. Datanglah sayang, aku menunggumu. Ayo sayang, kita akan segera melaksanakan pernikahan. Ayolah sayang.
Ibu! Gak ajar kamu, Unti! Kamu sudah menggagalkan pernikahan aku! Aswan! Bangun, Aswan! Unti! 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 Sekarang ibunya sedang ngamuk-ngamuk di rumah. Dia mau membunuh Unti. Astagfirullahaladzim. Benar begitu, Unti? Benar, Pak Haji. Tolonglah saya. Tolonglah nenek saya, Pak Haji. Jadi sekarang nenekmu sedang dalam bahaya? Iya, Pak Ustaz. Mau apa kalian kesini? Sadarlah, Bu Marina. Ibu sudah bertindak di luar nalar manusia. Jangan berani-berani ikut urusan aku! Ibu Marina, sebaiknya ibu buang seluruh ilmu sesat yang ibu miliki. Kembali ke jalan Allah. Ajar! Marina ngamuk. Jangan boleh ada yang masuk ke dalam. Marina ngamuk? Iya. Kalau gitu, saya coba lihat. Pak, jangan masuk, Pak. Bahaya. Gak apa-apa. Saya kenal baik sama. Ya Allah, aku tuh curang. Aku jadi otakku kawan. Agakku jadi patahku kawan. Bu Marina. Bu Marina kenapa? Pulau Sigun. Kesaktianku belum punah, masih ada. Panas! Panas! Buang saja ilmu-ilmu yang ibu miliki. Itu semua tidak ada gunanya.
Sadar, Bu. Sadar. Sebaiknya Ibu kembali ke jalan Allah. Tidak! Pergi kalian! Pergi! Istighfar, Bu. Istighfar. Diam! Tolong dong, Pak. Tolong, Pak. Bu, Marina ngamuk tuh. Nggak berani. Saya takut. Saya takut ntar diburu sama Bu Marina. Ibu, nggak berani saya. Dengan gini aja deh. Saya lapor ke Pak Haji, sama Pak Ustadz ya. Kalian tunggu sini lagi. Panas! Sinadam! Sinadam! Panas! 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 Pak Haji, Pak Ustadz. Ada apa, Pak? Aduh, tolong. Itu, tolong Ibu Marina. Sepertinya dia sedang sakaratul maut. Bu Lasmini, mari kita ke sana, Ibu. Tidak, Pak. Saya tidak akan ke sana. Anak itu sudah menjadi anak yang durhaka. Saya tidak akan memaafkannya. Kasihan anak ibu. Kalau ibu tidak mau datang ke sana dan memaafkannya, anak ibu akan tersiksa, Bu. Ibu. Ibu harus mendoakan anak ibu. Iya, Nek. Lebih baik kita ke sana ya. Kasihan ibu. Sakit hati, Nenek. Dia sudah menyakiti hati ibunya. Lahir dan batin. Masya Allah. Panas! Panas! Ampun, panas! 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 Tolong! Tolong, panas! Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Panas! Ibu! Ibu maafkan. Unti. Maafkan. Ibu Unti. Panas. Iya, Bu. Unti maafkan. Panas! Bu Marina. Nyebut, Bu. Nyebut, Ibu. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ah, 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 ah.